suasana Persib lawan Arema nih guys. Ya sebelum lihat liputannya, like dulu ya. Harus like dulu dong. Bisa kok kalian like sebanyak-banyaknya. Ini situasi masih di luar ya, masih di ring 4. Nah, saya parkir aja 200 meter dari stadion. Udah penuh banget, udah penuh banget. Ya, Boboto Persib Bandung yang masih di luar stadion nih, keren nih. Keren banget. Juara. Gerbang, udah mau masuk gerbang, punten, udah di depan gerbang mau masuk. Kudu melambaikan tangan, tuh tangan kudu kaluhur. Ya udah di dalam, sekarang tinggal masuk di ring 2. Sekarang masuk ke ring 2 ya. Ring 3 udah lewat, sekarang masuk di ring 2. Suasana kepulangan. Malam Pak. Kondusif ya Pak ya. Terima kasih Pak. Meskipun yakin hasil bikin kecewa, tapi kami tetap cinta Persib. Saya tetap cinta Persib. Kalau yang hanya mau ngedukung menang doang mah, udahlah, gak usah ke stadion dan gak usah juga gitu. Buat apa? Kalau cuma pengen menangnya doang ya, syukurilah, syukuri dan hargai perjuangan para pemain juga. Ya, footage tambahan. Gua dari dulu, dari zaman Galatama udah gak suka sama yang namanya Singo Edan. Arema Malang, gua udah gak suka. Dan gua menduga tadi itu bocor. Gua tahu dan gua menduga, garis bawahi, gua menduga ya. Gua menduga tadi ada Aremania di stadion. Dan ada oknum. Oknum yang melindungi. Gak usah lu jawab, gak usah lu jawab lu. Oknum-oknum yang ngerasa lu tuh orang tuh, ngerasa lu oknumnya, gak usah lu jawab. Tapi lu bantu ya oknum Aremania, oknum Aremania supporter lawan untuk masuk ke stadion. Karena kalau yang benar-benar supporter Arema, mereka akan menghargai timnya, gak akan datang ke Bandung. Dan kalau lu benar-benar cinta sama Persib, lu bukan oknum yang ngebantu ngelolosin masuk ke stadion. Itu aja gua cuma mau komentar. Ini footage tambahan. Dan banyak kok praduga gue banyak. Mau gue sebutin satu-satu? Gue gak bodoh men. Jadi buat oknum supporter di Bandung dan oknum supporter yang dari kota Malang, kalau federasi bilang belum boleh away, gak usah away. Ikutin aturan. Kapan bola Indonesia maju? Kalau lu orang tuh nih, oknum nih masih goblok. Paham lu?
masih ada yang mabok lagi ke stadion. Tolol, stadion itu nikmatin pertandingan, nah lu mabok. Tolol, paham lu? Dinya, di.